Virus corona atau COVID-19 menutupi kaki wari bagi Mahabu mawa pengaruh karena stok getih di Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Sumedang. Kiwari stok getih di PMI Sumedang ukur bisa nohonan kabutuh tilo poin. Mahabuna virus corona atau COVID-19 anu karandapan tepi kaki wari mawa pengaruh pikeun stok getih di PMI Kabupaten Sumedang. Kiwari stok getih di PMI Kabupaten Sumedang pikeun golongan darah A, reana kari 40 labu, golongan darah B 164 labu, golongan darah O 88 labu, turta golongan darah AB 44 labu. Kepala Markas PMI Sumedang, Dedi Setiadi nembrakeun, minimna stok getih di PMI Kabupaten Sumedang geus karandapan saprak dilarapkeunana status darurat corona ku pemerintah puseur turta daerah. Alhamdulillah pada saat ini kita dalam posisi aman untuk 3 hari ke depan. Stok darah yang saat ini banyak adalah golongan darah B dan golongan yang paling sedikit adalah golongan darah AB. Ini permasalahannya apa sih Pak sebenarnya? Ya memang selama ini yang saya tahu golongan darah AB itu memang sedikit sekali yang memiliki. Dengan donor ini harapannya gimana Pak? Ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan lebih banyak lagi lah pendonor yang mendonorin buat orang-orang yang membutuhkan gitu. Pihak PMI Kabupaten Sumedang miharep masyarakat teu kudu ngarasa leuwang nalika rek ngalakonan donor darah lantaran proses donor darah geus luyu kana prosedur kasehatan. Diki Guntara, Bandung TV.